Channel. So, di video kali ini, sesuai dengan titlenya, aku bakal makeup untuk ke party. So, yeah, sekarang kita langsung mulai aja untuk ke tutorialnya. Dan okay, jadi untuk pertama-tama aku bakal pakai Real Skin Moisture Ampoule Patch. Jadi ini kayak moisturizer gitu. Dan ini aku pakai dari Witch Pouch. Ini brand Korea. Terus untuk selanjutnya aku bakal pakai primer ini dari L.A. Girl Pro Prep HD High Definition Smoothing Face Primer. Ini aku bakal taruh di bagian pori-pori aja sama di bagian smile line aku, jadi biar nanti foundationnya nggak crack dan tetap hasilnya tuh kayak flawless smooth gitu. Oke, udah selesai. Terus aku bakal lanjut pakai foundation, dan ini aku foundationnya bakal pakai cushion. Ini aku pakai cushion dari YSL Touch Cloudy Cushion. Terus aku bakal nge-highlight, bakal taruh di bawah mata, terus di hidung, terus di bagian sini sama di bagian dagu. Dan ini aku pakai Play 108 sticknya dari Hot Life. Dan ini aku juga sekalian untuk nge-contour di bagian luar wajahku yang perlu di-contour, ini pakai. Oke, jadi ini aku udah selesai untuk nge-highlight sama si konturnya. Tapi menurut aku di bagian bawah matanya, menurut aku highlightnya masih kurang terang. Jadi aku bakal tambahin lagi pakai yang Vocalur, yang Peak Cover Liquid Concealer. Ini aku nomor 02 Natural. Dan kalau oke, ini untuk complexionnya udah selesai semua dan wajah aku udah ada bayangannya juga kan, dan udah ada highlightnya juga. Dan sekarang terus aku bakal lanjut pakai highlighter cream karena aku mau ke kondangan, jadi aku mau highlighternya yang bling bling gitu, jadi yang jadi kalau pun nengok sini bling bling, nengok kesini bling bling gitu. Oke, terus ini aku bakal pakai liquid highlighternya pakai dari Vocalur yang You Glow Illuminator yang nomor 01 Sunbeam. Ini tuh warnanya ini tuh warnanya mentereng banget, aku seneng banget sama ini kalau misalnya highlighter aku pengen kayak tling banget gitu. Kalian bisa lihat kan nih highlighternya, oh my god. Oh ya, aku punya saran sama kalian. Kalau kalian misalnya pakai si liquid highlighter dari Vocalur yang ini, kalian aplikasinya pakai tangan aja, jangan pakai spons, karena aku pernah coba pakai spons, dia tuh nggak ngeblend sempurna. Jadi dia tuh kayak kayak ngeblok di sini, ngeblok di sini. Jadi kayak kelihatan banget gitu loh, dia nggak ngeblend. Tapi kalau pakai tangan, dia ngeblendnya tuh kayak jadi natural banget gitu. Dan untuk selanjutnya aku bakal ngeset semuanya pakai Maybelline Fit Me. Ini itu powder kesukaan aku lagi akhir-akhir ini, karena kalau pakai powder ini tuh kayak
apa ya, wajah ini jadi kayak tambah flawless, terus oke banget lah pokoknya. Ini aku pakai warna 120 Classic Ivory, dan oh ya aku mau kasih tau ke kalian, ini yang WSL Touch Iklat Lip Cushionnya ini aku pakai warna yang B20 Ivory. Ini warna itu tuh cocok banget di skin tone kulit aku. Aku bakal pakai brush besar untuk aplikasiin semua powder di wajah aku. Terus aku bakal pakai spons bawaan dari Maybelline Fit Me-nya ini. Aku taruh di bagian bawah mata aku jadi biar apa nggak creasing. Untuk concealernya, dan aku taruh di smile line juga, jadi aku tap-tapin gitu. Dan terus aku bakal ngeset semuanya pakai NYX Matte Finish Long Lasting. Sebenarnya aku akhir-akhir ini lagi senengnya kayak dui-dui gitu sih. Cuman ini biar kayak apa ya, ngeset sama tahan lama aja. Jadi nanti aku mungkin bakal beli yang dui finishnya, karena ini aku punyanya cuman yang matte finish. Karena dulu kan aku lebih seneng yang matte ya, sekarang beralih seneng yang dui. Oke, jadi ini udah kering untuk setting spraynya, dan sekarang kita lanjut aja ke bagian alis. Dan untuk di bagian alis aku bakal pakai Vocalure yang eyebrow pomade ini, dan terus nanti aku bakal isinya pakai yang makeover eyebrow definition kit in. Nanti aku bakal pakai warna yang tengah untuk bagian ngisi alisnya. Ini alisnya masih berantakan, aku bakal rapiin seperti biasa. Aku pakai dari LA Girl Pro Conceal HD High Definition yang nomor Light Ivory ini concealer. Dia tuh modelnya kayak ada brushnya gitu. Kalau kalian nonton video aku, kalian pasti tahu kalau aku tuh seneng banget sama si concealer ini. Dan entah kenapa ya, ini concealer kayaknya nggak pernah habis-habis, isinya seton kali ya. Aku udah pakai ini sering banget, tapi udah. Oke, untuk ini alisnya udah selesai, dan aku bakal ngeset bulu-bulu alis aku. Ini pakai 3D Brow Tones, ini yang dari Hot Life. Yes, kalau kalian lihat packagingnya mirip banget sama punyanya Benefit. Dan ini aku udah bikin, ini aku juga udah pernah pakai di One Brand Tutorial Hot Life-nya. Betapa aku sukanya sama si produk yang ini untuk ngangkat alis aku biar lebih pop lagi. Dan kalau misalnya kalian penasaran sama soft lens aku, karena banyak banget yang tanya kalau misalnya aku pakai soft lens warna atau pakai soft lens apa, tuh banyak banget yang tanya aku pakai soft lens apa. Dan kebetulan ini packagingnya masih aku simpen, kayak dari ini. Ini packagingnya kayak gini kebalik. Ini dia packagingnya. Ini itu brandnya X2 yang by Exoticon. Ini Ice Cream Love. Ini yang aku pakai ini warna Kisses. Dia ada tiga warna, ada Hugs, Kisses, sama Joy kayaknya, aku lupa. Aja terakhir aja aku bakal lanjut ke bagian mata. Dan untuk di bagian mata kali ini aku bakal pakai eyeshadow dari yang Hot Life sesuai dengan janji aku. Dan kebetulan warna-warnanya juga warna-warna kesukaan aku, dan warna-warna cocok untuk acara-acara ke event-event atau ke party gitu.
Nih, warnanya cantik-cantik banget ya. Ada warna matte-nya, ada warna apa shimmer-shimmernya, ada warna orange, ada warna merah, terus ada kayak warna pink-pinknya gitu. So, untuk warna yang pertama, aku bakal pakai warna yang coklat muda ini. Aku bakal pakai warna krem-krem yang ini untuk ke seluruh kelopak mata aku. Eyeshadow-nya agak sedikit powdery, tapi it's okay. Dan terus aku bakal pakai warna yang ini aku bakal taruh di bagian crease-nya aja. Dan terus aku bakal ambil brush lagi yang lebih kecil lagi, lebih detail lagi kayak gini. Aku bakal pakai warna yang ini. Ya, warnanya tuh kayak coklat agak kemerah-merahan gitu. Sama aku bakal taruh di crease-nya juga. Jadi aku mau kayak ngedipin bagian crease aku sampai warna yang aku pengen. Oke, terus aku bakal pakai warna yang ini lagi. Ini tenang aja, panjangnya kayak gini. Tenang aja, ini karena belum selesai. Dan ini aku bakal pakai warna yang ini untuk bagian aku bakal nambahin warna transisinya aku di bagian atasnya sini. Jadi biar nggak terlalu kayak musuhan banget gitu warnanya. Dan terus untuk selanjutnya aku bakal pakai warna yang shimmer ini. Aku bakal pakai warna shimmer rose gold ini. Aku bakal taruh di bagian crease-nya aku juga. Terus aku bakal rapiin untuk bagian tengahnya. Aku bakal rapiin pakai concealer. Dan sekarang aku bakal pakai ini masih kelihatan aneh karena kita kan belum pakai eyeliner. Aku bakal pakai eyelinernya dulu. So, aku udah selesai pakai eyeliner dan aku juga udah selesai pakai maskara bawah. Dan untuk maskara bawahnya aku pakai Maybelline The Hyper Curl Volume Express Waterproof. Ini yang modelnya yang kayak gini. Dan terus aku bakal pakai bulu mata. Dan ini aku pakai bulu mata dari Eblis yang premium. Modelnya itu yang kayak gini. So yeah, ini aku udah pakai bulu matanya juga. Dan sekarang aku bakal pakai highlight di inner corner-nya. Dan ini highlightnya aku pakai yang highlight liquid gini, yang ini mereknya Handayan. Dan ini aku pakai warna yang silver. Oke, sekarang kita bakal pakai blush on, dan ini blush onnya aku mau pakai dari yang Hot Life juga. Ini yang Sumba, yang nomor 104 Peach Blusher. Pakai brush yang lebih pipih kayak gini.
ini untuk blush onnya udah selesai. Aku pakai blush onnya blush on demam seperti biasa yang aku suka. Aku bakal sampein ke hidung-hidung. Dan sekarang adalah part yang paling membahagiakan, yaitu highlighter. Dan seperti tadi yang aku udah bilang, aku mau pakai highlighternya yang cetar membahana. Jadi biar kalau nengok sini celing, nengok sana celing, di depan celing. Ini aku bakal pakai dua highlighter bombastis aku, yaitu The Menacer Sister. Aku pakai yang warnanya Mary Lou. Aku bakal pakai warna champagne yang ini. Dan terus aku bakal campur sama warna yang Jacket You Glow Girl yang big highlighter yang nomor Twilight. Dan ini warnanya yang lebih ke bronze-bronze gitu, tapi highlightnya tuh mentereng banget. Jadi aku bakal campur keduanya. So, aku bakal pakai lipstick. Ini aku pakai lipstick dari Hot Life juga, yang apa ini namanya? Secret Button Lipstick. Dan ini warna apa ya? Nggak ada warnanya. Oh, nomor SK401. Dan ini tuh warnanya dia agak ke kayak apa ya? Orange gitu. Udah selesai, dan ya aku bakal benerin rambutnya dulu dan aku bakal balik lagi. So, ini aku udah balik, aku udah ganti baju dan sebentar lagi aku mau pergi. Dan ini aku udah nata rambut aku. Rambut aku tuh simple aja, jadi aku bikin kayak bener-bener lurus aja gitu. Dan ya, semoga kalian suka sama tutorial kali ini. Dan kalian jangan lupa untuk komen di bawah kalian untuk teksnya mau dibikinin tutorial apa lagi. So, yeah, see you in my next video. Bye!